Asal komodo dari Australia, tapi kenapa habitatnya di Indonesia? Komodo sebenarnya berasal dari Australia, namun menjadi hewan endemik Indonesia. Komodo diyakini telah melakukan migrasi dari Australia ke Kepulauan Timur Indonesia sekitar 900 ribu tahun yang lalu. Proses migrasi ini terjadi ketika ketinggian air laut lebih rendah, sehingga komodo dapat bermigrasi melintasi perairan yang memisahkan Australia dan Indonesia. Selama proses migrasi, komodo menemukan kondisi lingkungan yang sesuai di Kepulauan Timur Indonesia, terutama di Pulau Flores. Faktor-faktor seperti suhu, kelembaban, dan ketersediaan makanan di lingkungan tersebut mendukung kelangsungan hidup komodo. Komodo di Australia diyakini telah mengalami kepunahan sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Fosil-fosil komodo yang ditemukan di Australia menunjukkan bahwa mereka pernah hidup di sana, tetapi populasi mereka punah. Oleh karena itu, komodo hanya dapat ditemukan di Indonesia saat ini.